Nagita Slavina shock Rafathar minta mainan seharga 3 juta, ekspresinya disorot. Artis Nagita Slavina shock saat Rafathar meminta mainan seharga 300 dolar Singapura atau setara dengan 3 juta lebih. Nagita Slavina mengajak Rafathar dan Ryanza untuk berlibur bersama di Singapura. Kali ini, Nagita Slavina dibuat shock karena Rafathar meminta mainan 3 juta. Sayang anak, ujar Nagita Slavina dikutip dari kanal YouTube RANS Entertainment, Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Di video tersebut, Rafathar begitu senang karena toko mainan tersebut begitu lengkap. Namun saat disuruh memilih, ia malah meminta Nagita untuk membelikannya mainan seharga 3 juta. Istri Raffi Ahmad itu pun langsung kebingungan untuk mengabulkan permintaan putranya. Ia sempat shock karena mainan tersebut mahal. Lantas, Nagita langsung meminta putra sulungnya itu untuk izin terlebih dahulu ke Raffi. Hah, 300 dolar? Tanya papa dulu deh, ujar Nagita Slavina. Video Rafathar beli mainan mahal tersebut, langsung mendapat reaksi netizen. Tak sedikit pula yang kaget karena mainan Rafathar memang terbilang cukup mahal. Gigi aja kaget apalagi gue yang gak tau berapa tuh 300 dolar, kata netizen. Mamahnya pusing langsung, jelas netizen.